semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengubah bahasa pada aplikasi TikTok. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, kita buka aplikasi TikToknya. Kemudian di sini kita buka menu akun saya ya, di sini ya. Oke, di sini kalian klik saja ikon garis 3 yang ada di atas pojok sebelah kanan. Lalu di umum, teman-teman silahkan pilih saja bahasa. Oke, untuk setelan bahasa, teman-teman bisa pilih. Di sini banyak sekali pilihan bahasa ya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin mengubahnya, kalian bisa ubah menggunakan bahasa yang ingin coba kalian pakai ya. Contohnya saya akan ubah menjadi bahasa Inggris ya. Kemudian kita pilih saja selesai. Maka otomatis di sini tampilan akan semua ini menggunakan bahasa Inggris. Seperti ini contohnya ya. Seperti home, discover, inbox, dan juga me, for you, dan juga following ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak perlu khawatir. Kalian bisa ubah kembali menggunakan cara yang sama. Teman-teman pilih language. Kemudian kalian bisa pilih langsung bahasanya Indonesia. Lalu kita pilih done. Maka otomatis nanti dia akan kembali menggunakan tampilan bahasa Indonesia. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.